Janganlah cepat sangat, Angel. Awak tak nak nanti sakit perut. Awak patut makan lebih banyak dari itu, kan, Angel? Sekarang ini bukan masa bermain. Saya tahu awak nak berlari, tapi 3 gigitan aja lagi. 2 gigitan lagi. 1 gigitan lagi. Tolonglah, ya. Kenapa ni? Awak okey ke? Awak batuk sebab ada lobak tersekat di kerongkong awak, ya? Sebab awak perlukan air? Atau sebab awan gergasi yang gelap dan menakutkan tu ke? Saya akan terima tu sebagai ya. Poni kecilku, poni kecilku. Apa ke mana persahabatan? Poni kecilku, baru ku tahu lepas berkenalan. Pengembaraan, keseronokan, keikhlasan, kesetiaan, kongsi kebaikan, senang sahaja, ajaib membuatnya sempurna. Poni kecilku, tahu tak kamu kawan karib saya? Ada awan hitam yang menakutkan. Ia sedang menghala kemari. Janganlah jadi penakut sangat. Ia cuma sayalah bakal pemegang rekod lantun bola seluruh Equestria. 36, 347. Kita mesti raikannya. Oh, tak, Pinkie Pie. Ini bukan masanya untuk berpesta. Sekarang masa untuk panik sebab... Saya akan perlukan lebih banyak balon. Satu untuk setiap anak kuda di Bonneville. Ada asap. Dan di mana ada asap, di situlah ada api. Tengok, ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, nanti. Tengok. Pinkie Pie, sekarang saya kena buat semula. Kita terpaksa mulakan dari awal semula di perkampungan baru. Sebab kampung kita ni akan... Hey, Rainbow Dash. Tunggu saya. Oh, tolonglah. Ini kes kecemasan. Saya perlukan setiap anak kuda. Dengar sini. Asap sedang merebak ke seluruh Equestria. Itulah yang saya cuba nak cakap. Tapi jangan bimbang. Saya baru saja terima surat dari Putri Celestia beritahu saya yang ia bukan disebabkan api. Oh, nasib baiklah. Ia datangnya dari seekor naga. Naga? Saya tak fahamlah apa yang seekor naga dewasa buat di Equestria ni. Tidur. Hah? Mengikut Putri Celestia, dia sedang tidur. Dengkurannya itulah yang menyebabkan asap ni. Dia sepatutnya pergi jumpa doktor. Bunyinya macam dia tak sihat aja. Iyalah, sekurang-kurangnya dia tak berdengkur api. Apa yang kita nak buat tentangnya? Saya akan beritahu awak apa kita patut buat. Kita belasah dia. Ambil tu. Kita mesti galakkan dia supaya pergi tidur di tempat lain. Putri Celestia dah serahkan tugas tu pada kita dan kita tak boleh gagal. Kalau tak, Equestria akan diselaputi asap untuk selama 100 tahun. Senang-senang aja dia datang tidur sini. Baiklah, kuda-kuda semua. Saya nak awak semua kumpulkan barang keperluan. Kita akan menempuhi pengembaraan yang jauh. Kita jumpa semula dalam sejam. Baiklah semua. Awak dengarkan. Nasib Equestria berada di tapak kaki kita. Adakah kita mampu lakukannya? Ya, mesti boleh. Boleh. Ya, mari pergi semua. Sebenarnya... Saya. Oh. Itu lebih baik. Maju ke depan. Mari pergi. Kita jangan. Baiklah semua, dengar. Saya akan buatkan peta jalan paling singkat, tapi kita mesti bergerak pantas kalau nak sampai ke gunung tu sebelum malam. Gunung?
Naga tu ada dalam gua di puncak gunung tu. Nampak macam sejuk kat atas tu. Memanglah sejuk. Lebih tinggi kita daki, lebih sejuk cuacanya. Nasib baik saya ada bawa scarf. Cantik. Oh ya, itu akan buat awak hangat dan selesa. Maafkan saya, Twilight. Saya tahu awak sibuk. Aha. Kita boleh ikut jalan ni. Tapi boleh tak kalau saya nak cakap? Aha. Tak, kita nak elakkan tu. Jadi, saya fikir yang mungkin saya patut tinggal di Ponyville ni. Aha. Oh, bagus. Saya tinggal di sini dan nanti awak mesti ikut. Cara awak berurusan dengan haiwan tentu akan berguna. Saya tak fikir. Jangan bimbang tentang kawan-kawan tu. Spike akan jaga mereka. Awak boleh harapkan saya. Hey, nanti. Saya tak fikir dia mampu lakukan tugas ni. Mungkin. Tapi. Oh, pasti kawan Fluttershy ikut sama. Maksud saya kuda tu takut dengan bayang-bayang sendiri. Dia akan perlahankan kita. Oh, dia tu sekadar gementar je. Sebaik kita mulakan perjalanan, dia akan okey. Baiklah semua. Bergerak sekarang. Tapi. Wow, apa benda tu? Itulah bunyi naga bila diberdengkur. Ya, sungguh tinggi. Namanya pun dah gunung. Saya akan terbang ke atas sana dan periksa. Tak, nanti dulu. Saya rasa kita semua patut naik sama-sama. Bilangan yang ramai lebih selamat. Ya, baiklah. Saya dengar satu-satunya benda yang lebih berkilat dari sisik naga ialah barang permata yang dia jadikan sarang tu. Kalau saya pandai mainkan peranan, saya mungkin boleh yakinkan dia supaya beri saya. Selamat datang ke gua saya, Rarity. Awak nak belian ke? Kawan-kawan, ini bukan perkara main-main. Fluttershy, awak pakar dalam haiwan liar. Awak rasa apa yang naga tu suka? Fluttershy? Hei, apa yang awak tunggu lagi? Kat jemputan ke? Saya rasa ada satu dalam beg saya. Ya, sungguh suram. Ya kan tebing. Awak boleh? Entahlah, terbang ke atas ni. Cepat, Fluttershy. Awak boleh lakukannya. Kibaskan sayap tu. Oh, baiklah. Kita tak ada masa untuk ini. Apa yang awak buat tu? Saya akan perlukan ini kalau saya nak bawa dia nak ikut jalan lain. Mengelilingi gunung. Itu akan mengambil masa yang lama. Jangan bimbang, Twilight. Kami akan sampai sekelip mata lagi. Dah 35 permainan berturut-turut. Terbaik dari 71. Kami dah berjaya. Saya dah cakap mereka akan mengambil masa yang lama. Giliran awak, Fluttershy. Tapi ia sungguh lebar. Cepatlah, Fluttershy. Kita sepatutnya dah pergi jauh dah. Awak boleh lompat aja ke sini. Saya tak pasti. Tak ada apa yang nak ditakutkan. Ia sekadar lompat aja macam lompat jauh. Tengok. Tak jauh sangat tu. Geraklah cepat. Belum cuba, belum tahu. Ayuh kita loncat. Kita tak ada masa untuk ini. Ayuh kita loncat. Cepat jangan lambat. Ayuh kita loncat. 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 Baiklah. Saya cuba lompat. Awak boleh sekarang lompat tu. Lari. Jangan pandang ke bawah. Ah.
Nampaknya saya terlupa nak lompat. Kita jalan perlahan-lahan. Mengikut peta saya ini, kita sedang memasuki kawasan tanah runtuh. Silap sikit aja batu besar akan jatuh. Tanah runtuh. Awak. Ya. Wah, mari kita lakukannya lagi. Sebab itulah kita mesti bawa lebih aksesori. Oh, saya harap saya bawa tiara untuk dipandangkan dengan ni. Saya rasa kita ada masalah yang lebih besar dari memastikan ribbon kita sepadan dengan ladam kita. Maaf. Tak boleh nak lompat, Twilight. Ya, kita terpaksa... daki ke sebelah sana. Saya minta maaf. Bukan salah awak. Awak masih fikir membawa Fluttershy itu idea yang baik? Kita akan tahu nanti. Kita dah sampai. Rainbow Dash, gunakan sayap awak untuk bersihkan asap ni. Rarity dan Pinkie Pie buat sesuatu untuk alihkan perhatian naga tu kalau ada masalah dalam sana. Applejack bersedia dengan apple tu kalau tiba-tiba dia menyerang. Tapi rasanya tak sampai ke situ sebab Fluttershy akan buat apa yang diperlukan untuk kejut dia. Dan di antara awak berdua, kita sepatutnya boleh buat dia faham kenapa dia mesti pergi. Awak semua dah sedia? Baiklah, kita akan masuk. Jadi, apakah cara terbaik untuk kejutkan naga tanpa buat dia marah? Fluttershy? Oh, tolonglah. Cepat! Kita mesti lakukannya. Sekarang! Setiap saat naga tu tidur, satu lagi ekar tanah atmosfer akan diserap putih. Asap! Saya tak boleh masuk ke dalam gua tu. Hebat! Sekarang ni dia takutkan gua pula. Saya bukan takutkan gua. Saya takutkan... Apa dia, Fluttershy? Saya takutkan... Apa? Saya takutkan naga. Tapi, Fluttershy, awak ada bakat dalam urusan dengan semua jenis haiwan. Ya, sebab mereka bukan naga. Oh, tolonglah! Kami dah tengok awak berdepan dengan Manticore macam tak ada apa-apa. Ya, sebab dia bukan seekor naga. Spike tu kan naga. Awak tak takut pun? Ya, sebab dia tu bukan naga yang besar. Macam Gergasi menakutkan, gigi yang besar, sisik yang tajam, ada tanduk, berdangkuk asap, boleh makan kuda dengan sekali telan. Dan dia naga yang dah dewasa. Tapi, kalau awak dah takutkan naga, kenapa awak tak cakap apa-apa sebelum sampai ke atas ni? Saya takut nak cakap. Kita semua takutkan naga tu. Saya tak takut. Hampir semua kita takutkan naga tu. Kita ada tugas yang mesti dibuat. Jadi, masuk ke dalam dengan Twilight dan buktikan kemampuan awak. Saya tak boleh.
Oh, Fluttershy. Saya akan masuk. Dia mungkin tak sedar apa yang dia buat. Kan? Betul. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Encik Naga? Maafkan saya. Encik Naga? Oh, bagus. Awak dah bangun. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Twilight. Ah, Sparkle dan saya dan kawan-kawan saya adalah penduduk Equestria. Lebih tepat Ponyville. Kami datang ni nak minta awak cari tempat lain untuk tidur. Sebab bila awak tidur, awak akan berdengkur. Dan setiap kali awak berdengkur, awak akan keluarkan asap yang gelap. Equestria takkan mampu bertahan 100 tahun dalam asap yang gelap tu. Awak tentu faham. Betul kan? Jadi awak carilah tempat lain untuk tidur. Pujuk dia. Sekarang apa? Dah jelas situasi ni perlukan sedikit godaan kuda. Izinkan saya, kawan-kawan. Saya minta maaf sebab mengganggu. Tapi saya tak boleh balik sebelum beritahu awak betapa cantiknya sisik awak. Sayang sekali sisik tu terpaksa disembunyikan di dalam gua ni selama 100 tahun. Secara peribadi, saya rasa awak tak patut tidur tapi pergi ke luar sana dan tunjukkan mereka. Saya dengan senang hati akan jagakan mutiara awak tu sementara awak pergi. Saya dah sampai ini untuk dapatkan belian tu. Maksud awak menghalau naga tu? Oh, ya. Yeah. Betul. Apa benda tu? Sayang, awak nampak teruk. Tepat sekali. Berkongsi cerita lucu pasti buat seseorang suka pada kita. Hai! Malangnya dia tak suka ketawa atau berkongsi. Baiklah, cukup. Kita dah cuba pujuk dia, goda dia. Kalau apa pun yang Pinky buat, kita tak boleh buang masa lagi. Saya tak masuk. Rainbow, jangan! Maaf tentang tu. Tapi awak lebih besar dari dia dan awak patut faham. Awak juga patut tahu yang dengkuran awak yang mengeluarkan asap tu akan mendatangkan bahaya kepada makhluk lain. Tapi saya... Jangan nak tapi-tapi dengan saya, Encik. Sekarang apa lagi alasan awak? Saya kata, apa lagi alasan awak sekarang? Sudah-sudah, tak perlu nak menangis. Awak bukan naga yang jahat. Cuma buat keputusan yang salah. Sekarang kemas barang-barang awak. Awak cuma perlukan tempat baru untuk tidur. Itu je. Bagus. Awak percaya? Saya tahu awak boleh lakukannya.
malaikat tu mari sini. Wow. Macam mana Fluttershy boleh tahan dengan awak ni, ha? Spike, tulis surat. Dengan senang hati. Kehadapan Puteri Celestia, saya dengan gembira melaporkan yang naga tu telah meninggalkan negara kita. Dan kawan saya Fluttershy yang yakinkan dia untuk pergi. Pengalaman ini mengajar saya supaya jangan hilang keyakinan terhadap kawan awak. Mereka boleh jadi satu punca kekuatan yang menakjubkan dan membantu awak mengatasi ketakutan awak. Pelajar awak yang sentiasa setia, Twilight Sparkle. Twilight! Awak mesti datang tengok ni! Hanya 5 lagi dan dia akan buat rekod baru. 347, 348. Kenapa awak semua ketawa? Naga tak guna tu dah balik. Pinky Pie, awak buat saya takut. Maksud saya, awak ganggu tumpuan saya. Tak apa, Rainbow Dash. Tak semua anak kuda seberani saya.